Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'ini wa ulumuddin wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menemani alhamdulillah di siang yang cerah ini di tanggal 29 Juli. Saya Eka Permana dari manajer produksi PT Syahdina Rin Putra. Saat ini kami sudah melakukan proses serah terima, yang mana alhamdulillah dari proses pembangunan sampai proses serah terima alhamdulillah tidak ada kendala. Sebelumnya saya mau perkenalkan, di samping saya beliau adalah pemilik rumah yang alhamdulillah sudah mempercayakan ke kami untuk membeli properti syariah. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Okta. Oke, Pak Okta, terima kasih banyak Pak Okta sudah memilih developer kami untuk mengamanatkan pembelian satu unit rumah di Klaster Nabawi 6, tepatnya di Blok E nomor 16. Pak, boleh saya bincang-bincang sedikit ya, Pak ya? Dari mulai awal dulu Bapak tahu ada properti syariah yang memang lokasinya juga lumayan strategis ya, Pak ya, di tengah-tengah kota, apalagi ini sekarang kita tahu bahwa Balikpapan ini sebagai kota penyangga IKN ya, Pak ya. Dan alhamdulillah khususnya di Kilo 8 ini agak dekat ya, Pak ya, ke IKN ya, Pak ya. Bapak tahu dari mana, Pak? Dari mulai awal Bapak kok bisa pesan di tempat kami, Pak? Kalau untuk awal itu pengajian orang tua. Oh, pengajian. Jadi antara pengajian orang tua itu, ada yang menawarkan, untuk pembelian rumah, syariah. Setelah kita cross-check di lapangan, ternyata cocok. Jadi alhamdulillahnya sampai sekarang dengan berjalan, ya alhamdulillah sampai bangun ya. Alhamdulillah. Prosesnya sendiri gimana, Pak? Dari mulai Bapak mungkin nanya-nanya ya kan, dari ibu-ibu pengajian, kemudian mungkin ketemu dengan marketing kami, itu prosesnya sampai Bapak bisa berkontrak dengan kami itu seperti apa, Pak? Apakah sulit atau bagaimana, Pak? Kalau untuk proses sangat mudah sih. Sangat mudah ya. Soalnya kita ya, pertama kali datang, penjelasan, penawaran, akhirnya langsung cocok deal. Alhamdulillah. Langsung kita uang tanda jadi dari uang awal. Uang tanda jadi ya. TJ dulu ya. TJ-nya juga. Berjalan sampai sekarang ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah. Ya itulah Pak, mungkin kami di sini kan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi terbaik ya, Pak ya, kepada semua umat, khususnya umat Islam dan non-Muslim juga ya, Pak ya, karena banyak juga non-Muslim di daerah kami sini. Tentunya memberikan kemudahan, Pak, untuk bisa mendapatkan hunian seperti itu. Terus dari segi pembangunannya, Pak, dari mulai mungkin Bapak setelah bayar TJDP, kemudian UTJ, DP awal, kemudian pencicilan DP apa ya? Pencicilan DP, terus kemudian masuk ke pembangunan, itu prosesnya seperti apa, Pak? Bapak ngikutin kan, Pak ya, untuk proses pembangunannya itu, Pak, seperti apa, Pak, di tempat kami, Pak? Ya kalau untuk proses pembangunan alhamdulillah lancar. Lancar ya, Pak ya. Oke. Okay. Terus kemudian terakhir, Pak, dari segi bangunannya sendiri, Pak, seperti apa, Pak? Mungkin dikasih testimoni kepada teman-teman Syahdina yang nanti mungkin mau berinvestasi, membeli hunian rumah yang memang tanpa denda, tanpa sita, tanpa riba ya, Pak ya. Tentunya ya di Syahdina aja ya, Pak ya. Mungkin di lain juga banyak sih sebetulnya ya. Tapi kan ya nggak tahu lah sistemnya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan kita amanah, Pak, seperti itu. Itu gimana, Pak, dari segi kualitas bangunannya, Pak? Kalau untuk kualitas bangunan, bagus sih, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bagus. Terus klaim-klaiman dari customer sendiri cepat ditanggapi. Alhamdulillah. Oke, Pak, terima kasih banyak atas waktunya ya, Pak ya. Mudah-mudahan menjadi hunian berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan betah ya, Pak ya, amin, amin, dengan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Oke, buat sahabat Syahdina dimanapun berada, bila mana ingin memiliki rumah hunian, segera hubungi galeri marketing kami di Jalan Kolonel Saripudin Yos, di tepatnya di samping pengadilan militer. Untuk lokasi perumahan kami di Klaster Nabawi 5, tentu ada di Batakan, di samping SMP 23. Klaster Nabawi 6, tepatnya di daerah kilometer 8 yang kita ada berada di sini. Kemudian Klaster Nabawi 7, ada di daerah Palm Hill. Kemudian ada Kavling juga, Kavling Prona. Silakan bagi teman-teman semua yang mau berinvestasi, monggo. Oke, saya tutup. Bila topik gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.